satu kebenaran tentang itu. Silakan ke channel itu. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa juga ini ya. Setelah baru saja sinyal hilang pemirsa, kali ini barusan terjadi gol di mana saudara Noval berhasil mencetak gol sehingga merubah skor menjadi 1-1. Tendangan bebas kali ini dapatkan para pemain dari Manchester City, nampaknya akan diambil lagi-lagi oleh saudara Faik, pemain berasal dari Bogor. Ancang-ancang dia di sana sudah dilakukan ke depan. Apa yang terjadi? Ah, tendangan sudut kali ini didapatkan dari Manchester City. Apakah berhasil memanfaatkan peluang yang didapatkan? Kita saksikan saudara Nibros sedang berancang-ancang dia di sana. Sudah dilakukan, namun masih dapat dihalau oleh saudara Noval. Bola lo, Tista Prino terjatuh, kesakitan dia di sana. Kita saksikan, semoga tidak terjadi apa-apa. Tista Prino setelah berduel tadi dengan saudara Duja. Kartu kuning untuk pertama kalinya didapatkan oleh saudara Duja. Staprino dengan kuatnya langsung terbangun dia di sana. Tendangan bebas kali ini akan diambil oleh saudara Nibros, pencetak gol dari Manchester City. Sedang ancang-ancang dia di sana. Sudah dilakukan. Oh, masih tipis di kanan gawang yang dijaga oleh saudara Apip. Zakwan ke depan saja kepada saudara Bakti. Bakti masih ada Kamal. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam kali ini ada Nibros coba melewati, namun masih dapat digagalkan oleh saudara Zakwan. Memang pertandingan Super Big Match kali ini ramai sekali. Wista Prino melebar kepada Januarici melebar saja. Kita sekarang masih kuasai bola. Oh, dapat dihalau oleh saudara Prabu. Kali ini counter attack dilakukan. Oh, lagi-lagi bukan sebuah pelanggaran. Cukup sengit sekali duel kali ini pemirsa. Nobel kepada Hanan kepada Duja, namun sayang sekali terlalu kencang di sana. Sudah dilakukan, ada Januarici berduel, namun bola lagi-lagi keluar lapangan. Kali ini saudara Duja kuasai bola. Oh, terjatuh, sebuah pelanggaran kali ini. Nampaknya akan diambil oleh saudara Nopal, sang pencetak gol. Kita saksikan masih ancang-ancang Nopal di sana. Sudah dilakukan langsung saja. Oh, masih dapat dihalau oleh Andika. Kali ini Andika ke depan saja, namun dapat diserobot oleh Nopal. Bola kali ini dikuasai oleh Agli ke Duja umpan saja. Oh, cantik sekali juga shooting saja, dan masih melebar. Oh, ternyata bola belum keluar lapangan pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini didapatkan para pemain dari Manchester City. Sudah dilakukan. Masih gagal saudara Zidane. Kali ini Duja selalu shooting saja Duja. Wow, masih dapat dihalau oleh saudara Andika, penjaga gawang berasal dari Manchester City. Ini masih berhasil menepis bola, belum merubah skor sementara ini, masih sama kuat, sama imbang 1-1. Duel kedua kesebelasan untuk memperebutkan puncak klasemen sementara ini. Kali ini ada Nopal, tanggung sekali umpan Nopal.
dapat diserobot. Namun kita saksikan kali ini Bakti terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Hanan melebar kepada saudara Nopal. Nopal umpan cutback, masih dapat digagalkan oleh saudara Tista Prino. Kali ini terjadi duel di pojok, mohon maaf tidak kelihatan karena tertutup tribun stadion. Ternyata sebuah pelanggaran. Nampaknya para pemain Marco Player bersiap sedang melakukan pemanasan di sana. Duel yang cukup sengit, ramai sekali. Kita saksikan antara DM Chelsea berhadapan dengan Manchester City ini. Sudah dilakukan. Kali ini kukuh, umpan cantik sekali kepada Duja. Shooting saja. Namun sayang sekali, masih terlalu pelan pemirsa. Apa yang terjadi? Nampaknya sebuah kesalahan dilakukan penjaga gawang saudara Andika. Nampaknya sepatunya terlepas, mengakibatkan tendangan bebas didapatkan dari DM Chelsea kali ini. Sudah kita saksikan ada saudara Nopal dan juga Duja di sana. Nampaknya diulang, belum ada peluit pemirsa. Sudah dilakukan dan bukan sebuah handsball. Masih dapat dihalo kali ini. Mencoba serangan balik. Ada saudara Fahri Batam ke depan. Namun dapat digagalkan oleh saudara Jakwan. Lagi-lagi Jakwan berhasil menghalau. Bola liar dikuasai oleh Nibros. Kali ini masih kuasai bola Nibros, mencari kawan. Umpan ke depan. Lagi-lagi Jakwan dengan cantiknya berhasil menghalau bola Fahri. Lagi-lagi Jakwan, kita saksikan titis banget corone wong Jawa mbiyen. Dan pertandingan babak pertama telah usai. Sementara ini skor masih sama, imbang, sama kuat, satu sama. Sambil menunggu jedanya pada babak pertama ini, silahkan yang mau salam-salam bisa ya. Dan juga kita nampaknya kita saksikan ini ada Rama, ada Messi, ada Rengga, ada Hafiz. Dari kubu Chelsea sedang melakukan pemanasan. Sedangkan dari Manchester City kita saksikan ada saudara Alvino, ada Raja Alwan, ada Fatin, ada Ezra, dan juga ada Tama. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.
Sekolah ibu, ya Allah, denger lagu kayak gitu jadi kangen ya. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Kita saksikan kali ini kick off akan diambil dari Manchester City nampaknya. Oh, hasil kembali lagi ke lapangan. Kita saksikan babak kedua akan segera dan sudah dilakukan. Kali ini para pemain Manchester City, ada Alvino di bola umpan ke, ada Ezra melebar saja kepada, sayang sekali gagal. Mohon maaf jika ada gangguan, ini sinyal mulai hilang-hilang lagi. Kali ini Ezra, kita saksikan para pemain Chelsea mencoba membangun serangan. Ada Duja, sayang sekali terlalu kencang pemirsa. Bola keluar lapangan, tendangan gawang kali ini Andika, umpan saja melebar kepada Ezra, pemain berasal dari Lampung. Sudah dilakukan ke depan, ada Alvino,
Alvino masih kuasai bola, mencari kawan ke tengah saja kepada Tista Prino, melebar namun dapat digagalkan. Kali ini Noval umpan kepada Messi masih mencari kawan. Messi ke belakang lagi kepada saudara Hanan masih mencari kawan dia di sana, melebar saja. Kali ini ada saudara Rama yang dituju. Rama masih kuasai bola, umpan ke belakang lagi kepada saudara Hanan ke belakang lagi kepada Hafiz melebar saja kepada saudara John Huda kepada Rama. Kita saksikan masih penguasaan bola, masih Rama di sana. Kali ini bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Chelsea. Ada saudara Rama, Kuko. Kali ini Hanan mencari kawan. Hanan masih membawa bola, umpan ke tengah namun dapat digagalkan oleh saudara Tista Prino. Kali ini Kuku melebar namun lagi-lagi dapat digagalkan oleh saudara Fahri Batam, namun lagi-lagi gagal. Hanan mencari kawan dia di sana. Hanan umpan terlalu cantik sekali kepada Rama, masih mencoba berlari mengejar bola. Rama masih dapat mau mencoba melewati namun gagal. Nampaknya kali ini kita saksikan John Huda terlalu lama, bola dibuang saja oleh saudara Ezra. Kali ini dikuasai oleh Rengga melebar saja kepada Prabu umpan, namun masih gagal, dapat digagalkan oleh Tama. Kita saksikan kali ini Fahri Tista Prino ke tengah pada saudara Ezra kali ini kepada Raja Alwan. Namun apa yang terjadi duel di sana Alwan. Kepada Kamal. Namun dapat dihalau oleh Rengga. Umpan kepada Rama ke tengah. Ada Hanan yang dituju. Hanan melebar. Bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kita saksikan serangan balik. Namun kali ini gagal. Ada duel antara Tama dengan Duja di sana, awas. Sudah dilakukan kali ini. Terjadi lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan Tama. Ke depan ada duel dengan Prabu, kita saksikan. Bola liar kali ini ada Faik. Tendangan sudut nampaknya kali ini didapatkan untuk pertama kalinya dari Chelsea di babak kedua, akan diambil oleh saudara Messi berasal dari Ciamis. Messi ancang-ancang dia saja. Sudah dilakukan ke depan saja. Hafiz yang dituju namun diserob nih Bros. Umpan ke depan, mohon maaf sinyal lagi-lagi hilang. Kembali lagi ke lapangan kita saksikan, kali ini dikuasai para pemain dari Chelsea. Messi melebar dikejar Noval, namun terlalu kencang nampaknya pemirsa. Tama lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Noval, sudah dilakukan. Terjadi duel Tista Prino. Kali ini lemparan ke dalam lagi-lagi diambil oleh saudara Prabu kepada saudara Messi. Messi kali ini kuasai bola, melebar lagi kepada Prabu umpan ke depan kepada Noval umpan ke tengah, namun sayang sekali masih terlalu pelan. Mungkin Bu ini RI1 lewat, ini mungkin ini sinyal hilang terus dari tadi berapa kali ya. Tapi nggak apa-apa, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami tetap akan menyiarkan walaupun sinyal hilang. Sinyal boleh hilang, tapi hati tidak boleh hilang. Apa itu? Receh. Kembali lagi ke lapangan, kita saksikan. Masih dikuasai oleh saudara Messi. Messi ke depan saja. Ada Faik mencoba menghalau, namun sayang sekali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh saudara Prabu. Sudah dilakukan, ada Nopal. Namun Nibros kali ini, Nibros ke tengah. Ada Alvino yang dituju, Alvino. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hanan. Duel Wonosobo nampaknya pemirsa. Kali ini
sudah dilakukan Alvino melebar kepada Fahri, namun dapat dihalau oleh saudara Prabu. Kali ini Duja umpan. Oh, mohon maaf, Nopal. Kali ini berjatuh pada Messi. Oh, dapat dihalau Tista Perino. Cantik sekali Tista Perino, kita saksikan. Kali ini terjadi berduelan di tengah. Ah, Hanan melebar saja kepada Prabu ke belakang kepada Hafiz kepada Prabu kembali. Kali ini bola dikuasai oleh Nibros. Ah, namun dapat dihalau oleh Nopal melebar saja. Kali ini ada Duja. Oh, melewati dua pemain, kita saksikan Duja ke belakang. Kali ini Messi. Nopal umpan kepada Duja. Oh, angka saja. Apa yang terjadi kali ini? Oh, gagal peluang. Namun bola masih dikuasai Hafiz. Ah, terjadi miskomunikasi. Alvino ke depan, terlepas kepada Fatin, mencoba mengejar. Ada duel dengan Rengga di sana, kita saksikan. Bola dikuasai penjaga gawang Apip. Kali ini Hanan terlalu lama bawa bola nampaknya Hanan. Namun umpan saja ke belakang kepada Hafiz melebar kali ini kepada saudara Rengga kepada Kukuh masih membawa bola, umpan ke belakang lagi kepada saudara Hanan lebar kepada saudara Hafiz melebar lagi kepada saudara Prabu. Oh, namun dapat digagalkan oleh Fahri. Bola keluar lapangan. Sudah dilakukan kali ini Fahri Batam terjatuh, dilanggar oleh saudara Messi. Duel kaki kidal namanya di sana, di lini tengah dari Chelsea dan juga Manchester City. Tendangan bebas akan diambil oleh saudara Alvino. Ancang-ancang dia di sana Alvino. Sudah dilakukan, ke depan saja siapa yang tuju. Ada Hafiz berhasil menghalau bola. Bola liar dibuang saja oleh saudara Hanan. Ke depan ada saudara Rama umpan cantik sekali kepada Duja. Bergejar dia di sana. Apa yang terjadi kita saksikan. Oh, dapat dihalau oleh penjaga gawang Andika. Kali ini bola liar kali ini kuasai oleh Rama mencari kawan. Ke tengah ada Nopal yang dituju. Nopal. Ah, terlalu lama berduel dia di sana. Oh, ada Tista Perino berhasil menghalau kali ini. Bola keluar. Ah, belum keluar lapan. Masih kita saksikan terjadi duel di tengah. Perino. Apa yang terjadi? Messi terjatuh. Oh, sebuah pelanggaran. Kita saksikan pelanggaran nampaknya di sana setelah saudara Messi terjatuh di sana, dilanggar oleh pemain dari Manchester City. Peluang yang cukup strategis, tendangan bebas yang cukup strategis, dari jarak yang cukup strategis, kita saksikan siapakah yang akan mengambil. Nampaknya saudara Messi mencium bola. Jika gol merubah skor hasil akhir bertahan, maka Manchester City akan terkudeta oleh Chelsea. Kita saksikan ancang-ancang Messi di sana. Kita lihat Messi. Ancang-ancang. Messi sudah dilakukan dan masih membentur pagar. Kita lihat, tapi bola rebound masih diajar lagi. Oh, buah saja kali ini. Kita saksikan bola counter dilakukan para pemain dari apa yang terjadi? Lagi-lagi sebuah pelanggaran ya. Oke, kembali lagi ke lapangan, kita saksikan Prabu mencari kawan. Prabu ke tengah saja, ada saudara Messi kembali lagi ke Prabu masih mencari kawan. Ke tengah lagi kepada Hanan, diganggu saja namun masih dikuasai para pemain dari Chelsea. Hafiz, oh, dah ada Tista Perino, cantik sekali potong bola dia. Lagi-lagi Tista Perino ke tengah, kali ini kepada Nibros, mencari kawan. Nibros masih membawa bola dia di sana, umpan ke depan. Ah, masih dapat dipotong oleh Hafiz. Kali ini kuasai oleh Hanan ke tengah kepada Kuku kepada John Huda masih mencari kawan. Kita saksikan John Huda melebar lagi kepada Kuku. Oh, cukup
kencang sekali kukuh. Kita saksikan umpan kepada Rama. Rama umpan cantik ke depan. Ada Duja berduel dengan Faik. Kita saksikan apa yang terjadi. Masih ramai sekali. Duja ke tengah kepada John Huda. John Huda, John Huda, Hanan, Hanan, Hanan. Shooting saja. Aduh, terlalu pelan. Masih kali ini masih dikuasai para pemain Chelsea. Messi ke belakang lagi. Kita saksikan masih dikuasai kali ini. Ada saudara Nopal, 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 Nopal. Mencari kawan Nopal, melebar kepada Prabu. Prabu, Prabu, umpan. Ah, sayang sekali gagal. Kali ini Prabu berduel dengan Kamal di sana. Kita saksikan. Masih ramai sekali kita saksikan pertandingan Super Big Match kali ini. Kali ini Nibros melebar saja. Ada Alwan yang dituju, namun sayang sekali gagal. Kali ini serangan dilakukan. Oh. Masih dikuasai para pemain dari Manchester City. Kita saksikan masih kita saksikan ada Fahri. Fahri melewati dua pemain namun masih dapat digagalkan oleh saudara Hafiz. Kita saksikan kali ini lemparan ke dalam akan diambil oleh Raja Alwan, pemain berasal dari Kalimantan. Sudah dilakukan, namun sayang sekali lagi-lagi kali ini masih gagal. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Alwan. Alwan sudah ke depan, ada Fahri Batam yang dituju, mencoba melewati namun dapat digagalkan oleh saudara Hanan. Bola ke depan kali ini masih ternyata terjadi handsball. Ya kalau lagi jadwal liga kayak gitu anu izin karena sekolahnya sekolah. Tendangan bebas didapatkan dari Manchester City kali ini. Kita saksikan Ezra nampaknya akan mengambil tendangan bebas. Ancang-ancang sudah dilakukan ke depan saja. Nah, siapakah yang dituju? Kita saksikan. Oh, masih ada Faik berhasil menghalau bola. Masih amanlah pelirik pertahanan dari Manchester City. Kali ini Messi, Messi, Messi. Umpan kepada Nopal, Nopal kepada Duja. Duja masih kuasai bola. Duja, 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 Duja. Oh, cantik sekali. Apa yang terjadi? Terjatuh Duja di sana. Kali ini tendangan sudut, peluang untuk kesekian kalinya didapatkan dari Chelsea yang akan langsung diambil oleh saudara Nopal, pemain berasal dari Purwakarta dan Kalimantan. Sudah dilakukan Duja, Duja. Angkat saja. Apa yang terjadi? Oh, masih dapat dihalau oleh Ezra. Ke depan saja kali ini berbahaya. Serangan balik. Kita saksikan. Ada Fahri. Namun masih lagi-lagi dapat dihalau. Ya karena mereka ini kan turnamen yang tidak berbiaya nih. Sudah dilakukan Duja ke depan. Kita saksikan. Terjadi perduelan di sana. Duja lewat dia. Duja, Duja. Sayang sekali. Masih dapat diamankan penjaga gawang Andika kali ini. Oh, Prino umpan saya ke depan. Namun dapat digagalkan Prabu. Kali ini Nopal kuasai bola. Nopal, Nopal ke tengah. Duja ke tengah. Rama, Rama. Sayang sekali masih gagal pemirsa. Kali ini dikuasai oleh Fahri. Fahri namun dapat digagalkan oleh Koko. Koko kuasai bola. Umpan kepada John Huda. Kali ini kita saksikan penguasaan bola Prabu.
sebuah pelanggaran. Dan aturannya jelas, kalau pemain pertama tendangan bebas akan diambil oleh saudara Nibros, sudah dilakukan ke depan saja. Namun bola digagalkan kali ini, mencoba bola kantar, namun apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan di sana. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Ada Rama mencoba melakukan counter attack. Rama di sana kita saksikan. Bola keluar lapangan. Artinya terbaik secara bersaing setiap John Huda ke depan masih dapat digagalkan. Kali ini masih para pemain dari Manchester City kuasai bola. Kita saksikan ada Fatin di sana, ada Kamal, umpan ke depan namun dapat digagalkan oleh saudara Hafiz. Kita saksikan. Kali ini dapat dihalau Messi, umpan cantik sekali kepada Noval. Noval, kita saksikan. Noval. Boom, masih dapat dihalau oleh saudara Faik. Cantik sekali sliding tackle yang cukup bersih dari saudara Faik. Kita sen. Ke depan saja. Parang ke dalam dari Raja Alwan. Dan jika pertandingan ini skor akhir tetap sama, maka peringkat 1-2 juga masih sama, tidak akan ada yang terkudeta, tidak akan ada yang bergeser. Masih terjadi duel di sana, kita saksikan ada Alwan umpan ke depan. Dapat dihalau, tendangan sudut kali ini didapatkan peluang dari Manchester City mencoba untuk unggul. Ancang-ancang Alwan, pemain berasal dari Kalimantan, sudah dilakukan ke depan saja. Dapat dihalau. Bola liar Ezra kepada Prino, namun kembali lagi kepada Ezra melebar. Ada Fahri, pemain berasal dari Batam, mencoba kukuh membayangi dia di sana. Lewat, Pak. Ternyata keluar lapangan. Tendangan gawang diambil oleh saudara Apip, penjaga gawang berasal dari Lampung. Umpan kepada Hafiz Blora, lebar lagi kepada Prabu Lampung. Ke depan saja, dapat digagalkan oleh saudara Tama dari Lampung. Prabu, lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Duja Fik. Oke. Lemparan ke dalam akan diambil oleh saudara Prabu. Sudah dilakukan kepada Messi. Kita saksikan berduel. Sudah dilakukan di sana, kita saksikan. Kali ini Pista Perino berduel. Bukan sebuah pelanggaran, Vino ke depan. Namun dapat digagalkan oleh saudara Kuku Hanan. Hanan shooting saja, Hanan. Wow, cantik sekali, masih membentur Mister, kita saksikan. Tendangan spektakuler yang cukup kencang sekali dari saudara Hanan. Belum beruntung
masih membentur tiang gawang. Belum merubah skor, memasuki pertandingan menit-menit akhir, kita saksikan kali ini Nopal heading saja. Mabur mesti. Ya. Andika. Kali ini Andika sudah ke depan saja. Ada Fahri yang dituju. Kali ini melebar ke Fatin, namun lagi-lagi dapat dihalau oleh saudara Hanan. Hanan ke depan saja. Ah, dapat dihalau oleh saudara Alvino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini, oh, Duja berduel dengan Ezra. Tendangan sudut. Kali ini peluang memasuki menit-menit akhir pada babak kedua dapatkan dari para pemain Chelsea. Sedang ancang-ancang dia di sana. Sudah dilakukan. Aduh, apa yang terjadi? Terpeleset dia di sana, saudara Rama. Andika melebar kepada saudara Faik. Faik umpan lebar kepada Tama. Mencari kawan Tama. Ke depan pada saudara Fahri. Masih, oh, dapat diserobot oleh Hafiz. Ah, apa yang terjadi kali ini? Masih terjadi perebutan. Ramai sekali kita saksikan perebutan. Perino, Perino ke depan kepada saudara Fahri. Fahri kepada Nibros. Nibros umpan kepada Kamal, terupas. Adu lari dengan Prabu kita saksikan. Namun terlalu kencang, bola ditangkap dengan mudahnya oleh saudara Apip. Sudah lakukan ke depan. Oh, bola kanter kita saksikan. Bola kanter ada Duja. Duja mencoba melewati Faik. Duja kita saksikan. Duja ke belakang kepada Nopal. Nopal coba melewati Tama. Nopal umpan kepada Duja. Ah, oh, sayang sekali. Ternyata handsball. Kali ini duel lagi-lagi di lini tengah. Kali ini Nopal. Nopal, ah, siapa yang dituju tidak jelas di sana pemirsa. Kali ini Messi. Ada Kamal, pemain berasal dari Pemalang. Kamal, ah, mencoba melewati Messi namun gagal. Kali ini Messi. Messi umpan kepada Nopal. Terjatuh dia di sana. Sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini saudara Hafiz. Ancang-ancang dia di sana Hafiz. Sudah dilakukan ke depan saja. Nah, dapat digagalkan oleh saudara Faik. Prabu Prino kali ini bola liar berebut dia di sana. Ada Kuko. Kuko ke tengah kepada Messi. Wow, masih terjadi duel. Sebuah pelanggaran nampaknya pemirsa. Pertandingan memasuki menit-menit akhir pada babak kedua. Faik. Dan pertandingan babak dua telah usai. Skor akhir sama kuat 1-1 ya. Dengan skor ini maka peringkat klasemen juga masih tetap. Sementara ini Manchester City unggul di peringkat pertama, tidak tergoyahkan. Sementara di peringkat kedua ada DM Chelsea dengan skor akhir ini 1-1, di mana gol tadi cetak Chelsea dari DM Chelsea oleh saudara siapa lupa ini ya, Nopal, dan juga dari DM Manchester City ada Nibros. Dengan skor ini berakhirlah pertandingan DM Super League pada pekan ke-8 ini. Sampai berjumpa lagi pertandingan besok. Saya Pepen Surepen pamit undur diri. Mohon maaf ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga.